Pawai Bregada Prajurit Keraton Ngayogyakarta meriahkan Festival Hamengeti Hadeging Pardikan Tawangsari ke-276 di Tulungagung. Festival digelar untuk memperingati pemberian surat keputusan atau layang kekancingan dari Keraton Ngayogyakarta terhadap kekuasaan Abu Mansyur di wilayah desa Tawangsari. Layang kekancingan tersebut berisi pembebasan pajak dan memberikan kekuasaan penuh kepada Kiai Abu Mansyur. Wilayah desa Tawangsari yang kini masuk dalam kecamatan Kedungwaru menjadi salah satu tanah pardikan, yang di masa lalu bebas dari berbagai pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Status tanah pardikan desa Tawangsari berlangsung hingga tahun 1979. Dahulu saat keluar layang kekancingan, masyarakat juga menggelar arak-arakan yang diikuti oleh prajurit dari Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta. Ya, pardikan Tawangsari itu dua kancingannya ya, kita sudah tahu. Yang terakhir ini yang kita peringati, yang kancingan dari Ngayogyakarta. Jadi memang dulu pernah dilakukan hal yang sama, upacara adat untuk keliling wilayah. Nah, ini dikawal atau diiringi prajurit Mataram Islam. Jadi prajurit dari Solo dan Jogja. Tujuan acara ini? Tujuan acara ini, saya rasa ini kewajiban kita dalam rangka melestarikan ekosistem kebudayaan. Jadi supaya generasi muda bisa lebih perhatian dan bisa melestarikan, juga mengambil nilai-nilai spirit dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Dari Tulungagung, Bramanta Pamungkas melaporkan.